arco-iris, or lindo, también, where linda, let's cook it. Nampak ni kita punya sotong ring goreng tepung ala-ala kampung. Kalau you nak tengok macam mana resepinya, saya akan buat dalam separate video. Tapi hari ni kita nak makbang sambil kita makan dengan ni. Nampak ni saya punya wedges pun sama, kentang wedges yang kita goreng ke tepung, my version Porto Jawa. So hari ni kita nak makbang dengan topik yang paling menarik. Mungkin dekat luar sana teruja nak dengar kita makan sambil kita berceloteh, okay? So I zoomkan sekejap, okay? Lord, we thank you for the gift of your bounty, which we enjoy at this table. As you have provided luck for me in the past, so may you sustain me throughout my life. While we enjoy your gift, may we never forget the needy and those in want. In Jesus' name, amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen, amen, amen. Hi y'all, so look at this. Salam berjumpa lagi. Lama rasanya saya tak keluarkan video-video baru tentang menu-menu baru. Sebab video banyak dah siap, tapi I punya laptop I dia rosak, dia dalam proses untuk pembaikan. Jadi tak dapatlah nak mengedit video tu. Jadi mungkin penghujung bulan 10 ni akan keluar resepi-resepi ataupun menu-menu yang belum saya buat, yang saya nak paparkan, yang saya nak sharekan kepada anda semua dekat channel saya, okay? So hari ni kita buat video yang paling simple, jadi tak perlu nak banyak edit. Cakap-cakap sambil makan, lepas tu kita post, okay? So hari ni kita ada topik yang menarik. Sebagaimana yang saya tulis tu, jadi hari ni kita makan calamari fried kampung style ataupun sotong ring tepung. Sotong ni banyak-banyak sotong, tapi ni sotong ring yang dijual kat paket-paket yang sejuk beku. Kita gorengkan tepung tapi dia tak liat, dia soft and tender. Kalau anda nak tengok bagaimana saya menyiapkan resepi ni, saya buat dalam separate video. Sebab kalau nak tunjuk kat sekarang ni, nak bercakap lagi, video dah memang panjang kan, betul tak? Dan saya ada dapat kentang wedges yang saya goreng, tepung ala-ala saya sendiri, dengan rempah-rempah yang kita suka, aroma-aroma yang kita suka. Dan kita ada apa ni, mayonis, kita ada cheese dan mahu yang panjang atau yang pendek, terserah saja maunya anda. Kita ada jagung rebus. Hari ni kita makan-makan ala-ala western, tapi makan pakai tangan je, walaupun kita makan makanan western. So hari ni tanpa membuang masa, marilah kita rasa, nampak ni, kita boleh teropong. Apa benda ni? Ni sotong. Sotong ah, macam tu, nampak tu. Ha ya. Bukan lucah, bukan lucah. Sotong ni adalah binatang kurir, sebab apa kita nak saya makan sotong sambil nak cerita benda ni? Sebab masa saya kecil-kecil dulu, kalau dinamakan golongan-golongan yang kaum-kaum yang macam tu, dia akan panggil sotong. Jadi macam sebelum ni video saya pernah tunjukkan bahawa sotong adalah binatang kurir. Kadang-kadang dia nampak lembut, tapi sebenarnya dia bukan homoseksual atau bisexual ataupun yang lain-lain lah. Dia masih lagi normal, cuma dia punya attitude dia yang apa ni, berbeza, okey? Kita makan, buat makan semua. Kita akan bercakap pasal, so hari ni kita akan cakap pasal kaum Nabi Lot ataupun Sodom and Gomorrah. Mengikut agama Kristian adalah Sodom and Gomorrah ataupun kaum Nabi Lot, yang biasa banyak dicakap dekat negara Malaysia ni, kaum Nabi Lot. So kita, topik kita ialah kaum Nabi Lot bukan LGBTIQ. Saya akan bercakap mengikut tiga agama,
tiga agama, eh, iaitu agama Yahudi, agama Samaria ataupun dan juga agama Kristian. Saya tak bercakap mengikut agama Islam sebab bagi orang Kristian, agama Islam tu bukannya satu agama, tetapi kita tak boleh percayalah, tapi kita berlandaskan kepada yang original text, eh, iaitu kita menggunakan ini dia, eh, kita menggunakan Bible, eh, in the Bible. Dalam Bible ni dia merangkumi kitab Taurat, Zabur, Injil yang memang tidak diubah. Orang Yahudi pun baca kitab Taurat sama sejibik, sebiji macam mana yang kita baca. Iaitu kita ambil kitab Taurat yang 5 chapter, kita masukkan dalam kitab Bible yang dibaca, yang diamalkan, yang dibaca oleh orang-orang Kristian juga, okay? Dan juga orang-orang Samaria. Jadi kita ambil teks yang asal. Bila kita nak bercakap pasal kaum Nabi Lot ataupun Sodom and Gomorrah dalam chapter Genesis, kitab Bible mengatakan Sodom and Gomorrah ataupun kaum Nabi Lot, L-O-T. Kalau bahasa Inggeris dia panggil L-O-T, kalau bahasa Arab dia panggil Lut. Tapi kita tak pernah kata Lut tu adalah Lot. Jadi sambil-sambil tu kita makan, kita makan lah, ya, makan cecah dengan mayonis ni. Sotong manjat. Luar negara rumah ada duit nak beli sotong, kata kan marah RM40, RM50 sekilo kan. You beli je sotong ring macam ni. Sotong ring ni murah, satu pack tu baru RM18 ke RM15. Makan seksi kuah ke ni, saya goreng dua kali ya. Kat dalam pecah air je tu, pecahkan dengan cheesy. Okay, mengikut kitab Taurat, ya, kalau kitab Taurat tidak menulis pasal kaum Nabi Lot ataupun Lut, maka orang Malaysia pun tak tahu kisah Nabi Lot. Orang Malaysia pun tak tahu kisah Sodom dan Gomorrah. Jadi kita akan bercakap mengenai kaum Nabi Lot, di mana asal ceritanya itu berlaku pada zaman Nabi Ibrahim, eh. Jadi Nabi Ibrahim ni cerita dia pada zaman Nabi Ibrahim. Sebenarnya kisah Nabi Lot ni, kisah Nabi Lot bukanlah kisah seorang rasul yang baik, eh. Nabi Lot ni bukanlah rasul yang baik. Dalam agama Kristian, kita ada beberapa orang rasul yang boleh kita jadikan contoh. Semua rasul boleh dijadikan contoh. Tapi ada rasul yang menunjukkan jalan cerita yang baik, ada rasul yang menunjukkan jalan cerita yang tak baik. Jadi untuk Nabi Lot ni, dia bukanlah seorang rasul yang menunjukkan cerita yang baik, eh. Maksudnya cerita lain, eh. Nak tahu cerita dia apa, kena tunggu. Stay, eh. Kita akan cerita daripada A, B, C, D, E, F, G, okay? Jadi pada kisah Nabi Lot ni, dia berlaku pada zaman Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim tu diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi melihat kepada negeri Sodom and Gomorrah, di mana negeri tu akan dihancurkan oleh Tuhan, akan dilaknat oleh Tuhan. Jadi Nabi Lot ni, kita pendekkan cerita, ya, apa yang diceritakan dalam kitab Bible, sebab kita nak cerita panjang sangat tahun ni. Jadi Nabi Ibrahim ni ditugaskan untuk menyiasatlah, melihat kisah dekat kaum Nabi Lot tu. Nabi Ibrahim ni ditugaskan untuk menyiasat, melihat, datang pergi ke jumpa kepada Nabi Lot, eh. Nabi Lot ni merupakan anak sepupu ataupun anak saudara kepada Ibrahim. Jadi Ibrahim ni ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitahu kepada Nabi Lot. Jadi sebelum sempat tu dia berjumpa dengan Tuhan, dia kata, Tuhan, takkanlah kita nak menghancurkan kaum Nabi Lot yang mewah, yang maju, yang ada tamadun dia sendiri, kan? And then dia kata, tidak ke kamu ada perasaan belas kasihan kepada kaum-kaum Nabi Lot? Dia kata, bagaimana kalau dalam satu negara Sodom and Gomorrah tu terdapat 50 orang yang masih lagi okey, yang masih lagi beriman kepada Tuhan? Jadi Tuhan kata, kalau 50 orang masih ada lagi, ya, kaum Nabi Lot tu kalau 50 orang masih ada lagi yang masih okey, yang masih lagi beriman kepada Tuhan, okey, saya tak akan hancurkan negara tu, saya tak akan leburkan negara tu, saya tak akan, maksudnya hancurlah, eh, malapetaka untuk negara tu. And then Nabi Abraham cakap, kalau seandainya 45 macam mana? Kalau ada 45, kurang 5 orang, kata, kalau 45 pun dia akan selamatkan lagi kaum Nabi Lot tu. And then Nabi Lot tanya lagi, kalau seandainya 30 macam mana? 35.
Kalau 30 pun dia masih selamatkan lagi. Ana seterusnya 20, ana 20 ke 10. Last kali sampai 10. Ana Tuhan kata, okey, kalau 10 ada lagi dekat dalam kisah Nabi Lot tu, maka Tuhan akan selamatkan kau Nabi Lot. Ya, kau Nabi Lot. Ya. Jadi Tuhan ni tak benci. Ya, Tuhan tak pernah kata dia benci dekat kau Nabi Lot ni. Dan menghantar dua orang malaikat. Dua orang malaikat untuk menyiasat kepada kaum Nabi Lot tu. Nabi Lot dekat tanah Sodom and Gomorrah tu. Kita makan kentang goreng. Bila sampai dekat sana, dua orang malaikat tu, Nabi Lot sambutlah datang dekat rumah dia. Dia bagi bagi makan, bagi tempat tinggal. Dan dia sambutlah malaikat tu kan. Sebab malaikat nak buat siasatan. Ada tak 10 orang yang masih lagi tinggal? Oleh apa? Ketika tetamu Nabi Lot tu, malaikat tu, biasalah malaikat kan cantik kan. Handsome. Malaikat ada perempuan, malaikat semua lelaki. Handsome. Kan? Tampan, gorgeous. Biasalah kan. Dengan manusia mesti dah tampan lagi malaikat kan. Yang paling tertampan sekali lah. Datang dua orang datang kepada Nabi Lot. Jadi orang-orang dekat sekitar tu nampaklah malaikat yang datang. Jadi dia kata, Lot, dia datang rumah Nabi Lot, dia ketuk pintu rumah Nabi Lot. Dia kata, Nabi Lot, dia kata, Lot, siapa yang ada kat rumah kau tu? Aku tengok tampan sekali kan. Kalau belum bisa ku mendapatkan, oh pria tampan yang menjadi rebutan. Saya sedang nyanyi kat luar macam tu. Macam itulah contohnya kita sedap-sedapkan kita. Tambah rencah lagi lah. Tapi tak mengubah teks yang asal. Tidak mengubah teks yang asal. Jadi dia kata, siapa yang ada kat rumah kau tu? Kata, ni tetamu saya, malaikat lah. Dia kata, yang datang dua orang ni sebagai tetamu. Kata, keluarkanlah. Dia kata, sebab yang datang dekat berjumpa ketuk pintu rumah Nabi Lot tu, ramai, semua lelaki, yang tua, yang muda, yang pecek, yang sombeng, yang kecil, yang tinggi, semua lelaki, ramai, beramai-ramai dia orang datang. And then, dia kata, keluarkanlah Lot, kita orang nak berkenalan. Dalam ayat tu, Genesis 19, Genesis 19, ayat keberapa saya lupa, nanti saya tunjuk. Chapter tu, dia kata, boleh bawa dia keluar, New King Version, ataupun King James Version. Mengatakan boleh kita orang mengenali to know yada, maksudnya to know dua orang malaikat tu. And then kata Nabi Lot, jangan kau nak apa-apakan tetamu aku, ni tetamu aku. Kata, tak apalah Lot, kita orang nak berkenalan je, kata dia kan, nak kenal je, nak to know ya. Yeah? Ni Lot kata, jangan kau mengapa-apakan tetamu aku. Dia adalah tetamu aku. Kalau kau nak bersukaria, kalau kau nak happy-happy, kau ambil dua anak perempuan aku ni. Anak perempuan aku ni masih anak dara sunti, belum pernah berkongkat lagi. Masih anak, masih dara ting-ting-ting. Dua orang ni cantik lah. Biasa orang Yahudi memang lawa-lawa, handsome. Sebab bangsa-bangsa Mak Saleh kan. Jadi dia kata ambil dua anak perempuan dia ni, yang anak dara sunti ni. Tapi orang diorang semua yang lelaki kat luar tu, dia kata tak mau. Saya bukan nak ambil dua anak perempuan ni. Nabi Lot kata ambil lah, suka hati kau. Kau nak buat apa ke? Yang penting kau jangan bunuh dia sedara. Jangan kau nak bersukaria dengan dia ke, ambil. Ambil dua anak perempuan aku ni, dia cakap. Tapi diorang tak mau, ya, dia tak mau. Jadi dia kata dia nakkan apa? Dia nakkan juga dua malaikat tu. Jadi, and then malaikat tu ambil Nabi Lot, dia tarik Nabi Lot masuk ke dalam. Lepas tu malaikat tu menutup pintu dan dia doa semua, dia dengan kuasa yang ada pada malaikat tu menutup mata orang-orang yang ada kat situ, tak jumpa pintu. Kat mana pintu rumah dia, tak ada pintu. Jadi diorang duduk kat kawasan rumah tu, berkeliling kat rumah tu sampai sebelum, sampai ke malam, sampai ke pagi. Jadi sewaktu sampai ke pagi tu, malaikat tu bercakap kepada Nabi Lot dan dua anak perempuannya dan juga isterinya untuk meninggalkan negara tu secepat-cepat, sebab diorang tak boleh keluar. Jadi diorang nak kena hancurkan negara tu. Tuhan akan melaknat, akan menghancurkan negara Sodom and Gomorrah tu. Jadi Nabi Lot ni dia bawa dua anak perempuan dia bersama isteri dia lari lepas tu. Tapi malaikat tu kata, lari jangan pandang belakang, jangan toleh belakang, jalan terus je, jangan pandang belakang. Tetapi
Isteri kepada Nabi Lot ni dia pandang belakang. Jadi dia pandang belakang, alangkah terkejutnya dia melihat bahawa negara Sodom dan Gomorrah tu telah dihancuri dengan hujan-hujan daripada langit, dengan api-api yang macam api daripada langit yang menghancurkan negara Sodom dan Gomorrah. Tak ada terbalik-terbalik, ada dunia diterbalikkan, tak ada dia, dunia tak ada diterbalikkan. Itu dalam agama jiran sebelah kita, yang bukan agama yang teks yang asal ni tidak ada. Ya, tidak ada. Understood? Jadi, persoalan yang saya nak cakap kat sini ialah, di mana di dalam kitab Bible ni ada mengatakan bahawa ada berlakunya LGBTIQ di dalam kisah Nabi Lot, di dalam kisah Sodom and Gomorrah. Saya baca daripada chapter awal sampai akhir, dan kita orang semua yang Kristian pun sekarang ni pun dah sedia maklum, dia orang pun dah change balik, dah tukar balik. Memang tidak ada menyebut pasal lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Tidak ada satu perkataan homoseksual di dalam kisah Nabi Lot. Tetapi, kenapa kita pada masa tu menganggap bahawa kisah Nabi Lot tu adalah kisah lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan? Kerana interpretation. Ya, kita menterjemahkan. Perkataan Tuhan ni boleh diterjemahkan. Ya. Untuk tahun yang sebelum ni, orang menterjemahkan bahawa tu adalah kisah lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Sebab mana mungkin seorang lelaki dibagi anak dara sunti, dia tak mau dan dia menolak dan dia nakkan malaikat tu juga. Tapi tidak ada ayat yang mengatakan bahawa dia nak berkongkek dengan malaikat tu. Ada perkataan yang berbentuk yada. Kita tengok kat sini yada. Okey, sekarang ni kita tengok kepada chapter Genesis. Chapter Genesis 19, kita terus lompat lah kepada chapter Genesis. Sebab dalam kitab Bible ataupun in the Torah, tidak ada menulis kisah homoseksual. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Melayu, yang ini dalam bahasa Inggeris. So, ayat yang keempat menunjukkan sebelum mereka berbaring, orang-orang kota itu, iaitu orang-orang Sodom, baik yang tua ataupun yang muda, semua orang dari segala penjuru mengepung rumah itu. Yang kelima, dan mereka memanggil Lot dan berkata kepadanya, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ni? Keluarkan mereka kepada kami agar kami dapat mengenali mereka secara lahiriah. Perkataan yang kita sebut kat sini adalah to know. Bermaksud kepada we may know them carnally. Maksudnya mengenali mereka. Tidak ada kata perkataan homoseksual ataupun kusek telah berlaku di situ. Okay? So yang keenam, maka Lot keluar kepada mereka melalui pintu dan menutup pintu di belakangnya dan berkata, tolonglah saudara-saudaraku, jangan berbuat jahat. Lihatlah sekarang, aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah mengenali seorang lelaki, maksudnya masih anak dara sunti. Tolonglah, biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu dan boleh kamu perbuat kepada mereka seperti yang kamu kehendaki. Kata, janganlah berbuat apa-apa kepada orang ini, kerana inilah sebab mereka datang di bawah naungan bumbung saya. Maksudnya datang ke rumah dia lah. Okay, cerita dia, zaman dahulu bila mereka menterjemahkan, orang-orang dulu bila menterjemahkan, bila ada lelaki offerkan dua anak perempuan dan mereka menolak, ini merujuk seolah-olah mereka inginkan lelaki dengan lelaki ataupun homoseksual. Padahal itu tidak dicatatkan atau difirmankan oleh Tuhan di dalam kitab Bible ataupun Taurah. Kalaupun mereka melakukan seks dengan lelaki, mereka ini merupakan gang rape sebab mereka datang beramai-ramai dari segala penjuru dan mereka ingin merogol kepada malaikat bukan kepada manusia, dan mereka ni terlampau jahat sangat sebab dia suka gang rape dan merogol secara beramai-ramai. Walaupun perogol berkumpulan yang bergilir-gilir, apatah lagi yang mahu dirogol tu adalah para-para malaikat suci. Ini tidak merujuk kepada LGBTIQ yang memang dilahirkan sejak dalam perut mak dia, memang mereka begitu, malah dapat dibuktikan secara biological manusia, bukan seorang perogol bersiri ataupun sebagai seorang perogol berkumpulan.
Dalam ayat kisah Nabi Lot ni tidak pula diceritakan kisah golongan transgender di mana lelaki menjadi perempuan atau perempuan menjadi lelaki di dalam kisah Nabi Lot ataupun Sodom and Gomorrah. Tidak pula ada cerita kisah lesbian yang bercinta ataupun gay yang bercinta. Jadi bisexual yang mencintai dua jantina serentak seperti kisah Alexander the Great yang wujud sebelum zaman Nabi Lot ataupun sebelum kisah Sodom and Gomorrah. Tidak pula ada cerita manusia yang dilahirkan tanpa jantina seperti intersexual dan juga queer. LGBTIQ adalah cinta kemanusiaan tetapi dibezakan melalui orientasi seks. So LGBTIQ adalah suci, penuh cinta dan kasih sayang. Disamakan dengan perbuatan geng rap ataupun perogol berkumpulan secara beramai-ramai, itu adalah jenayah. LGBTIQ bukan perogol berkumpulan. So, mengapa harus diterjemahkan kepada cara hidup LGBTIQ? Tak masuk akal kan? Terjemahan adalah pandangan manusia dan juga interpretation manusia. Tetapi yang realiti firman Tuhan tidak ada menyebut kisah kaum Nabi Lot adalah LGBTIQ. Nak berbalik kepada perkataan bahasa kuno orang-orang Yahudi iaitu bermaksud Yada yang terdapat dalam kisah Nabi Lot ataupun kisah Sodom and Gomorrah iaitu to know. Ya, perkataan knowing ni adalah perkataan kuno zaman-zaman dulu yang merujuk kepada perhubungan yang very close relationship, maksudnya mengenali seseorang itu. Jadi kalau kita tengok kepada ayat-ayat yang terdapat dalam kitab apa ni Bible ataupun kitab Torah, banyak penggunaan perkataan yada iaitu to know. Sebagai contoh saya ambil satu ayat yang merujuk kepada Genesis 18:19, Elohim ataupun Tuhan berkata kepada Abraham tentang Ibrahim, I know him, yang bermaksud dia mengenali Ibrahim tu, very close relationship dengan Nabi Ibrahim, maksudnya hubungan rapat dengan Ibrahim. Dan seterusnya Genesis 4:41 itu menunjukkan isi kisah Adam and Eve ataupun Adam dan Hawa yang bermaksud kepada knew Eve his wife, maksudnya ini merujuk kepada mengetahui Hawa tu, maksudnya very ada hubungan intim, perhubungan secara seks ataupun relationship punya hubungan seks. Dua maksudnya menjalinkan hubungan secara lelaki secara rapat dan juga hubungan melalui seks secara intim. Tetapi terdapat juga perkataan-perkataan yada dalam Fesalam 139 yang menyebut you search me and know. Maksudnya Tuhan berkata, perkataan no yada juga mengenali Tuhan. Juga ada perkata you know when it sit down and when I rest up. You understand my thought from afar. Maksudnya banyak lagi lah yang you boleh baca kat sini. Tidak merujuk kepada perbuatan seks. Jadi ataupun tidak merujuk kepada homoseksual berlaku di situ. Kita nak menterjemahkan bahawa telah berlakunya homoseksual, tidak kan? Ya, ada tu maksudnya to know. Ya, to know ni dia ada dua maksud. Satu untuk melakukan seks, satu lagi mengenali seseorang itu dengan lebih rapat. Macam dalam ayat ni yang konteks to know, dia tak ada cakap. Tapi kalau NIV punya terjemahan, dia kata nak melakukan seks. Itu terjemahan ni, terjemahan. Bukan konteks ayat asal ni, bukan. Tak ada sebut pun pasal nak melakukan seks dia dengan dua malaikat tu. Jadi mana-mana agama Kristian ni bersatu, orang semua orang dekat. Jadi sekarang ni kita dah betulkan balik semula sebab kita orang Kristian, yang apa yang kita terjemahkan dulu, agama Kristian ni, kitab Bible ni telah diterjemahkan melalui berbagai-bagai bahasa, berbagai-bagai cara untuk menerjemahkan kitab Bible ni. Bukan cara tu, maksudnya bahasa yang diolah. Ya, berdasarkan kepada teks yang asal. Kitab Taurat itu adalah bahasa Hebrew, ya, bahasa orang Yahudi. Dan kita rujuk balik kepada bahasa Yahudi yang merujuk kepada yada. Jadi, so kita makan, teruskan makan sotong goreng tepung. Sedap. Lagi, yang dengar tadi yang pasal yada. Ya? Sambil-sambil tu kita kena tengok dekat saya punya teks. Aku saya lupa apa yang nak cakap kan. Lari daripada fakta kat situ. Ya? Benda-benda ni semua kena fakta. Rani dah faham tadi, ya, perkataan satu tu yang mengatakan tuno. Tidak ada berlaku homoseksual, tidak ada berlaku lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Ya, cuma terjemahan kita.
Yang terjemahan padri-padri zaman dulu, gereja-gereja zaman dulu, kita menterjemahkan bahawa itu adalah kisah lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Dan sebaliknya, untuk agama jiran sebelah kita, itu yang dia orang. Sebab tu saya tak boleh cakap. Saya minta maaf dulu. I'm so sorry. So dia orang lahir setelah 570 tahun selepas Masihi, itu agama jiran sebelah kita. Jadi dia menulis, dia ambil semua cerita apa yang kita terjemahkan sejak zaman Nabi, apa ni, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Jadi dia terjemahkan dan dia buat kitab dia sendiri. Dia tulis dalam kitab dia, ada surah, nanti saya lupa surah apa tu. Jadi dia tulis dalam surah surah Araf, dalam Quran tu menulis, dalam Quran menulis surah Araf ayat 7 hingga 80. Kita melihat kepada surah Al-Quran, kita selak-selak lah ya, kitab mereka baca jugalah kan, kitab mereka, bukan menghina, bukan untuk menghakimi, tetapi kita buat sebagai rujukan atau pendidikan. Mereka menulis dalam kitab mereka, iaitu surah Araf ayat 80 hingga 82. Kisah Lot ni, Lot when he said to his people, do you commit such immorality as no one has preceded you with form among the world? Indeed, you approach a man with a desire instead of woman. Maksudnya dia bercakap tentang lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Okay? Tak asal Nabi Lot tidak ada bercakap pasal lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Tidak ada ayat yang mengatakan lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Ambil terjemahan kepada kita, orang-orang dulu punya terjemahan, dan dituliskan di dalam kitab dia. Maksudnya terjemahan manusia, bukan firman daripada Tuhan, tetapi terjemahan, maksudnya kisah dongeng kita, cerita menterjemahkan, dimasukkan dalam, dimasukkan dalam kitab suci mereka. Pada mana mereka tahu bahawa kisah Nabi Lot tu lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan? Daripada terjemahan kita. Lucu kan? Terjemahan orang bukannya daripada malaikat tau, tetapi terjemahan manusia, kisah dongeng manusia yang ditulis dalam kitab mereka. Atau menghakimi agama tersebut, bagi mereka yang percaya dipersilakan, tetapi untuk orang Kristian dan orang Yahudi ataupun orang Samaria, memang kita tak ada cakap kisah Nabi Lot adalah lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Okey, ayat di dalam itu jelas mengatakan bahawa lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, maksudnya mereka adalah golongan-golongan homoseksual. Sedangkan ayat yang teks asal tidak menulis pun pasal homoseksual. Jadi, apa yang kita dapati ialah agama mereka ialah mengambil apa yang kita terjemahkan tau. Setiap orang boleh terjemahkan Bible mengikut apa yang dia faham. Jadi, apa yang kita terjemahkan, dia tulis dalam kitab. Dia kan jadi benda yang macam lucu kan? Macam kisah dongeng tau. Kisah dongeng Puteri Gunung Ledang. And then, dia ambil kisah Puteri Gunung Ledang tu, dia tulis dalam kitab dia. Sedangkan dia tidak merujuk kepada teks yang asal. Tidak ada menulis. Itu adalah terjemahan kita. Macam sekarang ni, kita menterjemahkan bahawa kaum Nabi Lot tu adalah kaum golongan geng rape ni. Mereka datang beramai-ramai nak merogol. Dia nak merogol untuk orang tetamu, tidak menghormati tetamu. Jadi, itu sebab antara faktor-faktor yang Tuhan melaknat kaum Nabi Lot. Bukan kisah homoseksual. Jadi, kita sekarang ni kita merujuk kepada teks yang asal ni. Sebab tu kita kata perkataan Tuhan ni jangan diubah. Sebab apa yang kita tafsirkan pada tahun ini ataupun masa sekarang mungkin tidak akan relevan lagi untuk masa akan datang. Tetapi teks yang asal tu jangan diubah, cerita yang asal. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi mereka ambil cerita dongeng kita, dia masukkan dalam kitab dia. Maka sampai dia tak boleh nak cornerback, dia tak boleh nak balik semula, nak patah balik sebab ayat tu memang jelas kat situ menunjukkan untuk agama mereka, Nabi Lot tu kisah lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Tapi untuk agama Kristian, Yahudi dan Samaria, tiga agama kat situ, kita orang dah cornerback. Sekarang ni banyak orang-orang Kristian yang telah tukar balik kisah Nabi Lot tu bukan merujuk kepada homoseksual. Orang Yahudi pun dah tukar balik, bukan kisah homoseksual. Okay.
Bila kita nak bercakap pasal kaum Nabi Lot ni, Sodom dan Gomorrah, jadi kita tidak boleh refer kepada satu, iaitu chapter yang menerangkan kisah kaum Nabi Lot tu ataupun Sodom dan Gomorrah. Sebab dalam kitab Bible ni, kalau you baca, cerita dia memang bukannya lompat-lompat-lompat tau. Jadi kalau cerita satu disusun, kalau kisah Nabi Lot, dia, kita akan baca kisah Nabi Lot tu, kita macam baca buku cerita. Sebab tu, itu adalah perkataan-perkataan Tuhan, firman-firman Tuhan yang tak boleh ditukar, yang tak boleh diubah. Jadi, kita merujuk balik kepada kitab dan seterusnya, maksudnya menerangkan apa sebenarnya yang berlaku kepada Nabi Lot tu sampai kaum mereka dilaknat ataupun dihancurkan di situ. Kita lihat di dalam ayat chapter yang lain, sebab kalau kita nak mengetahui kisah Nabi Lot macam saya kata tadi, kita kena buka biar Bible, biarkan firman Tuhan itu menjawab sendiri apa sebenarnya yang berlaku kepada kisah Sodom and Gomorrah. Bukan kita menginterpretationkan, tetapi biar Bible itu menjawab sendiri, okay? So kita merujuk kepada ayat Jude 1:7-36, okay? Judas ni mencatatkan bahawa, saya translatekan bahasa dia, mencatatkan bahawa kedua-dua Sodom and Gomorrah melalui pencabulan seksual dan mengejar nafsu yang tidak wajar, iaitu daging aneh, menjadi contoh dan teladan hukuman api yang kekal. Ayat ini tidak merujuk kepada perkataan homosexual, tetapi kepada sex immorality dan pursuit unnatural lust. Maksudnya, satu nafsu yang tak natural, yang tidak wajar dan membentuk daging aneh. Strange flesh, maksudnya kalau manusia berkongkak dengan ataupun jika manusia melakukan seks dengan malaikat, maka darah daging yang akan dihasilkan adalah darah daging yang aneh, bukannya manusia. Itu yang dihalang oleh Tuhan, yang menyebabkan melampaui batas sehingga mereka dilaknat dengan api yang kekal. Ia tidak ada cakap, ia tidak ada menyebut pun perkataan homosexual ataupun LGBTIQ. Dia hanya kata sex immorality, okey? Yang seterusnya adalah Ezekiel 16:48-50. You boleh tengok yang bahasa Inggeris, saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Membandingkan Yerusalem dengan Sodom dengan mengatakan, demi aku yang hidup, firman Tuhan, Sodom, saudaramu perempuan dan anak-anak perempuannya tidak pernah berbuat seperti yang engkau lakukan. Engkau dan anak-anakmu perempuan adalah kesalahan saudaramu Sodom, kesombongan, makan yang kenyang roti, maksudnya makan yang terlampau-lampau lazat sampai melupakan orang miskin, dan kesenangan yang melalaikan ada pada dirinya dan pada anak-anak perempuan mereka. Maksudnya, orang perempuan yang suka berfoya-foya, menghabiskan duit, sombong, angkuh, bongkak dan tidak menguatkan tangan untuk orang-orang miskin ataupun janda-janda pada masa itu. Dan mereka menjadi angkuh dengan melakukan perbuatan keji di hadapan Tuhan. Sebab itu aku mengeluarkannya apabila saya melihatnya. Ya, untuk yang perempuan, tidak dinyatakan tentang adanya lesbian, perempuan dengan perempuan. Dalam kisah Nabi Lot tidak pernah menyebut wanita melakukan seks dengan perempuan, perempuan dengan perempuan ataupun homoseksual. Tetapi apa yang kita nak gariskan kat sini adalah kesombongan, makan yang melazat-lazat, kekenyangan roti, yang berfoya-foya, bergembira sampai melupakan tanggungjawab kepada orang-orang miskin, kepada janda-janda yang susah. Mereka angkuh, mereka sombong. Itu yang berlaku pada zaman Sodom and Gomorrah. Chapter Luke 17:28-30. Yang bermaksud, demikian juga pada zaman Lot, mereka makan, mereka minum, mereka membeli, mereka menjual, mereka bercucuk tanam, mereka juga membuat pembangunan. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turun hujan api dengan sulfur belerang dari langit. Yang ini maksudnya apa ni? Meteorit yang membinasakan mereka semua. Demikian juga akan terjadi pada hari anak manusia dinyatakan. Dalam ayat ni menyebut pasal homoseksual, tak ada lagi sekali. Dan ayat ni juga tidak ada menyebut tentang LGBTIQ. Mereka sama seperti makan, minum, everything. Tetapi mereka, bagaimana yang saya katakan tadi, pencabulan seksual dan juga immorality seksual. Juga mereka angkuh, sombong, tidak hospitality kepada para tetamu yang hadir. Ayat yang saya tunjukkan tadi, ayat chapter Jude. Chapter Jude ini merujuk kepada apa yang berlaku ialah immorality sexual. Pada zaman Nabi Lot tu, mereka melakukan sex immorality, bukan homosexual. Kalau homosexual, kita akan kata homosexual.
Sebab dalam kitab Bible juga ada merujuk pasal lelaki dengan lelaki ataupun apa ni, hamba lelaki ataupun lelaki muda dengan lelaki tu. Okay? Kita akan cakap. Tapi dia kata immorality sex. Dia tidak merujuk kepada homosexual. Immorality sex ni maksudnya juga berlaku kepada pasangan yang straight, eh, lelaki dengan perempuan. Kalau mereka bergengbang, merogol ataupun mereka buat satu permainan yang ialah yang immorality, yang tidak begitu bermoral untuk melakukan seks, suka bergengbang, something like that. Jadi itu yang dikatakan tentang immorality. Dan juga mereka-mereka yang tamak, yang mereka yang tamak, tidak menyembah kepada berhala-berhala dan juga tidak menghormati tetamu, ya. Sebab kalau tetamu datang, kita kena hormat tetamu, kena bagi perlindungan kepada tetamu. Bukan orang datang dekat tempat kita, hello, ini negara Malaysia, okay, bukan negara you all. Saya tak boleh. Jadi kalau agama Kristen, kita cannot say like that. Kita tetamu, kita kena entertain dia, kita kena lindungi dia. Kalau perlu bagi anak sendiri kongkit, bagi anak sendiri kongkit. Ini sama seperti cerita, nanti saya akan teruskan cerita mengenai orang-orang Kukubine, apa ni, orang Lui, orang Lui dengan gundik dia. Tu ada cerita sama seperti kisah apa yang terjadi kepada Nabi Lot. Jadi merujuk kepada ni, dan juga adalah satu unnatural, unnatural flesh, maksudnya pembentukan darah daging yang tidak natural. Sebab tu Tuhan melaknat, di mana kita manusia tidak boleh berkongkat dengan malaikat, sebab malaikat tu darah daging yang berbeza, unnatural flesh. Maksudnya manusia berkongkat dengan malaikat tu adalah dilaknat. Ya, bukan setakat manusia dengan malaikat dilaknat. Satu ketika dulu Tuhan juga melaknat Mak Saleh kahwin dengan negro, ataupun Mak Saleh berkahwin dengan orang kulit hitam, ya. Di mana perkahwinan campur tu akan dilaknat, direjam sampai mati, iaitu interracial marriage. Ya, tapi sekarang ni dah moden, kita tidak terserah, bukan zaman dulu lagi. Kita dah moden, kita bagi perkahwinan tak kisah. Ya, bukan bangsa yang menentukan dia nak kahwin dengan siapa. Begitu juga manusia tak boleh kahwin dengan binatang. Kalau dia kahwin dengan binatang, maka akan membentuk darah daging yang unnatural. Manusia berkahwin dengan binatang tak boleh. Manusia berkahwin dengan malaikat tak boleh. Manusia berkahwin dengan bangsa lain tak boleh, sebab akan membentuk darah daging yang tidak, yang akan menghodohkan lagi lah kan. Maksudnya kalau dia mata biru, tiba-tiba dapat mata yang tidak biru. Maksudnya tapi tu zaman dulu memang direjam sampai mati. Tapi sekarang ni tidak. Ya? Zaman sekarang ni kita dah lebih moden. Kita dah lebih, Tuhan tu bukan menghakimi orang melalui dosa dan pahala, tetapi siapa Tuhan yang kamu anuti. Jadi berbalik kepada, jadi di mana ayat dalam kitab Bible, Alkitab, yang melarang lelaki dengan lelaki melakukan seks? Bukannya kisah Nabi Lot, Nabi Lot tu tak ada kait mengait, bukan kisah lelaki dengan lelaki, bukan kisah perempuan dengan perempuan, tapi agama jiran kita tu, dia memang menterjemahkan kisah dongeng yang diterjemahkan dalam kitab dia. Yang saya tidak menghina, nothing to menghina, tapi itu mengikut konsep agama Kristian, Yahudi dan juga orang-orang Samaria. Tiga agama cakap perkara yang betul. Jadi macam sekarang ni kalau kita tengok kisah Nabi Lot ni, bukan kisah dongeng, bukan kisah pelipur lara, bukan, tapi kisah yang the reality, ya. Kaum mereka, apa ni, Sodom dan Gomorrah tu dilaknat oleh Tuhan dan dihancurkan negara tersebut. Ini dibuktikan oleh para arkeologi-arkeologi yang menemui tempat di mana sekarang ni, kalau you tengok kat dalam YouTube, dekat sebelah Jordan tu kan, di atas Jordan tu, dia kata penemuan kisah Sodom dan Gomorrah. Tetapi penemuan untuk kisah Sodom dan Gomorrah, dia dapat menemukan batu meteorat yang menghentam Sodom dan Gomorrah, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Taurat, Zabur, Injil dan juga ataupun kita panggil Bible. Apa yang dikatakan dalam Bible tu tepat sekali. Tempatnya di mana pun dia dapat cari melalui kitab Bible. Dia baca kitab Bible dan dia cari kat mana, dan dia jumpa tempatnya memang di situ. Ya? Dan dicari gali, digali semua dan jumpa melalui meteorat dan debu-debu sulfur. Engkau, para arkeologi tidak menemukan sebarang bukti yang mengatakan berlakunya golongan-golongan homoseksual ataupun golongan-golongan transgender ke, bapuk-bapuk ke, tak ada kait mengait dengan cerita Nabi Lot. Ya? Lesbian ke, tak ada kait mengait. Tak ada bukti yang mengatakan
berlakunya ada golongan homoseksual lah, maksud LGBTIQ tu tak ada. Golongan, kalau kita tengok bukti-bukti yang sebelum ni, macam orang-orang zaman dulu, zaman-zaman Roman, zaman-zaman Greek, di mana mereka ada, mereka yang macam apa ni, Alexander the Great. Alexander the Great tu lagi sebelum lagi zaman Nabi lah. Kita boleh cari bukti bahawa memang dia seorang homoseksual, seorang bisexual, seorang gay. Sebab kadang-kadang ni kalau lelaki gay ataupun mereka yang LGBT, aku juga kadang kalau pergi dekat mana-mana dia ada meninggalkan kesan macam lukisan-lukisan ataupun barang-barang yang menunjukkan bukti bahawa mereka adalah gay, ya. Ataupun kalau kita tengok kat dekat toilet, biasanya ada orang tu cocok-cocok memang dia orang gatal, ya. Kalau dia kat rumah pun dia kadang-kadang dia melukis sendiri, ya, sebab itu yang dia nak gambarkan perasaan dia, how they to show, ya. Jadi tidak ada bukti dari segi sains dan arkeologi yang menunjukkan bahawa kisah Sodom and Gomorrah itu adalah kisah LGBTIQ. Okay? Jadi, kita bertanya, apa ayat yang melarang lelaki berkongkek dengan lelaki, perempuan berkongkek dengan perempuan? Iaitu chapter Leviticus. Ya, Leviticus, nah, ni check kat sini. So, macam saya kata tadi, ayat yang mana di dalam kitab Bible ataupun Torah yang menghalang lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan tidak boleh melakukan seks. Chapter Leviticus ayat 20 hingga 13 yang bermaksud, jika seorang lelaki tidur bersama dengan lelaki seperti dia tidur dengan seorang perempuan, kedua-duanya telah melakukan kekejian, telah melakukan abomination, ya. Maka mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertumpah kepada mereka itu. Itu dalam chapter Leviticus 20:13. Dan seterusnya dalam chapter Leviticus juga 18:22. Janganlah kamu tidur dengan seorang lelaki atau melakukan seks dengan lelaki sama seperti perempuan. Itu adalah abomination ataupun kekejian ataupun perkara-perkara yang dilaknat, eh. Kita melihat kepada chapter 1 Korintian 6 ayat 9 hingga 11 yang bermaksud, tidakkah kamu tahu bahawa orang yang tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan, janganlah kamu menipu, janganlah berzina, jangan menyembah berhala. Jangan berzina maksudnya homoseksual. Dia tulis kat sini homoseksual. Sebenarnya perkataan homoseksual ni tak pernah wujud lagi. Ataupun peliwat. Ni sebenarnya tak ada pun ayat ni. Ini cuma terjemahan. Pencuri, tamak, pemabuk atau pemfitnah, pemeras ugut tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan di dalam syurga. Dahulu pada ayat yang ke-11 menyebut bahawa, dan demikianlah beberapa orang antara kamu, tetapi Tuhan telah basuh, maksudnya telah dibersihkan dosa-dosa itu, tetapi kamu telah dikuduskan, tetapi kamu telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus oleh Roh Kudus Tuhan kita. Perkataan yang ditulis tentang homoseksual atau sodomite itu sebenarnya kena refer balik kepada ayat original. Perkataan yang original tidak menyebut pasal homoseksual dan meliwat. Sebab perkataan homoseksual ni hanya diterjemahkan pada sekitar tahun 1940-an. Pada zaman dulu, mereka ni biasanya adalah pelacur-pelacur lelaki, pelacur-pelacur kanak-kanak ataupun pederasti, ya. Kelahiran Jesus Christ, maka perjanjian lama tu dibatalkan. Sebab tu ayat ni turun mengatakan telah dikuduskan, telah dibersihkan oleh Jesus Christ. Terima kasih kepada Jesus menjadi juru selamat kita. Okey, sekarang manusia tidak tertakluk kepada dosa dan pahala. Okey. So tadi saya tunjukkan chapter Leviticus, di mana chapter Leviticus tu mengatakan the man cannot live with the man as a woman. It's an abomination ataupun akan direjam sampai mati dan darah ni harus disimbah kat situ, ya. Something like orang kata macam menunjukkan bahawa lelaki dengan lelaki tak boleh berasmara dana kat situ, ya. Bukan kisah Nabi lah, ya. Jadi persoalan sekarang ni, ya. Kalau you nak, kita nak ikut kepada itu adalah chapter Leviticus tu adalah kitab Torah, iaitu perjanjian lama. Bagi orang Kristian, kita sebagai orang Kristian, ada dua perjanjian. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Apabila telah lahir Jesus Christ, maka manusia bukan ditakluk lagi kepada dosa yang menghukum mereka, tetapi melepaskan mereka daripada dosa. Dan ini perjanjian lama dileraikan, ya, dimansuhkan. Jadi, kalau kita tengok kepada orang Kristian, for example, kalau you nak menghakimi untuk yang lelaki dengan lelaki, chapter Leviticus. So, kita tengok zaman sekarang ni,
Macam dalam chapter Leviticus juga ada mengatakan tentang tak boleh berzina. Kalau berzina, direjam sampai mati. So, adakah mereka yang berzina telah direjam sampai mati? Tidak. Begitu juga dengan makan babi, onta, makan udang. Orang-orang Melaka ni lagi suka makan udang, belacan. Ni kerang-kerangan. So, adakah mereka telah direjam? Tidak. Mereka boleh makan babi, mereka boleh makan udang, mereka boleh makan onta mengikut perjanjian lama kita Torah. Ya, selain daripada itu, iaitu mereka-mereka yang telah memakai pakaian yang berbeza-beza fabrik, gabungan bermacam-macam fabrik. Ya, maksudnya nylon ke, campur sutra ke, campur kulit ke, macam kau pakai baju pengantin adalah buci-labuci, ataupun kau pakai baju askar ke, kan, baju mak perang ke, tu Tuhan melarang mereka-mereka yang memakai pakaian yang berlainan fabrik. Sebab pakaian yang berlainan fabrik ni biasanya dia tak tahan. Dia cepat tetas ataupun mungkin akan menyebabkan orang bergaduh, berebut-rebut kalau harga dia terlampau mahal. Jadi Tuhan tak bagi. Tapi boleh je zaman sekarang orang berpakaian berlainan fabrik, kan. Begitu juga dengan mak janda-mak janda. Berkali-kali saya kata, kalau gay ni dia selalu bercakap pasal janda. Tapi agama jiran sebelah kita tu selalu mengagung-agungkan janda. Janda yang mana? Janda yang mana? Siap-siap dengan tidak malu dan tidak segan mengatakan pasal janda. Sebab mungkin sebab kita tidak ada rasul yang kahwin dengan janda. Ataupun sebab ada rasul yang kahwin dengan janda, tapi janda dia lain. Bukannya sebagaimana orang dah bercerai and then kahwin lagi, bercerai kahwin lagi, bercerai kahwin lagi. Mengikut agama Kristian, ya, janda tak boleh jadi janda kecuali kematian suami, dia boleh kahwin lagi. Kalau suami dia masih hidup, dia tak boleh kahwin lagi. Kalau dia kahwin lagi, harus direjam sampai mati. Tapi sekarang ni berapa banyak gereja-gereja yang telah menikahkan mak janda kahwin, cerai, kahwin, cerai, kahwin, cerai. Sedangkan agama tidak membenarkan mak janda untuk berkahwin lagi. Bukan mak janda, duda pun sama. Duda tak boleh kahwin lagi. Kahwin tak boleh bercerai. Kalau kahwin bercerai pun direjam sampai mati. Jadi, sekarang ni kalau kita tengok, kalau you tak bagi gay people kahwin, tetapi kenapa kamu menikahkan mak janda ataupun duda, kahwin cerai, kahwin cerai? Siapa yang bagi? Agama Kristian tak boleh jawab soalan tu. Sebab memang sampai sekarang pun tidak boleh. Tidak ada mana-mana agama dalam kitab Bible ni mengatakan mak janda boleh kahwin lagi atau duda boleh kahwin lagi ataupun kahwin boleh bercerai. Ya, tak boleh. Tapi kenapa sekarang di dunia sekarang dibenarkan? Ya. Begitu juga satu hal yang ayat yang seterusnya saya nak paparkan kepada awak yang tengok kepada Deuteronomy ni. Ni ayat Deuteronomy. Okey. Okay, so kalau you tengok ayat dekat Deuteronomy ni mengatakan bahawa jika seorang perempuan pada malam pertama kahwin tidak memiliki dara, maka hendaklah bawa perempuan itu ke dalam gereja dan hendaklah direjam sampai mati. So sekarang saya tanya kepada anda, berapa ramai wanita-wanita dekat luar sana yang masih ada dara? Dia kata, oh mungkin, dara ni boleh pecah macam-macam. Naik kuda ke naik basikal pun boleh pecah dara. Tetapi Tuhan tidak ada mengatakan bagaimana dara tu pecah. Yang penting, malam pertama tidak memiliki dara akan direjam sampai mati. Ya, maksudnya, kalau lelaki, katalah dia sebelum kahwin dengan suami dia tu, dia dah berzina dulu. Maksudnya, tak apa, suami dia yang pecahkan dara dia. Sekarang I kahwin, no. Agama tidak kata kau kena pecahkan dara dulu baru kahwin. Agama kata malam pertama mesti kena persembahkan dara. Jadi kalau awak kat luar sana, saya tanya kepada awak kat luar sana semua, adakah anda pada malam pertama menyembahkan dara? Kalau anda tidak menyembahkan dara, bagaimana anda boleh diselamatkan dekat dunia? Siapa yang menyelamatkan you? Kenapa kamu tidak direjam sampai mati? Tetapi kenapa sibuk pasal LGBTIQ yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, yang dilahirkan sejak dalam perut mak dia lagi macam tu, untuk direjam sampai mati? Jadi, kalau merujuk kepada chapter Leviticus, itu merujuk kepada satu chapter yang bercakap tentang semua yang saya sebutkan tadi tu. Ya. Ya, sekarang kita tengok kepada chapter Deuteronomy 22 ayat 13 hingga 21 yang berkisahkan tentang di mana
Zaman dahulu, kalau kita nak bercakap pasal Leviticus, chapter Leviticus yang nak menghakimi lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan, maka kita kena ambil semua kitab-kitab Torah tu, kita kena ikut kepada kitab Torah. Yang sebelum perjanjian baru dibentuk. Maka, ini dia chapter Deuteronomy yang mengatakan jika wanita, ya, you baca ayat yang bawah sekali tu, kepada ayat 20 tu, but if, ya, kepada ayat 20 tu, but if discharge true that the girl was not found a virgin, maksudnya pada malam perkahwinan yang pertama jika didapati tidak memiliki dara, maka kena bawa ke pintu bapa dia, pergi bawa heret kat rumah bapa dia kat situ, and then rejam sampai mati. Wanita-wanita dekat dunia zaman sekarang pasti memiliki dara kalau nak menghukumi, nak mengikut kitab Taurat, kalau nak mengikuti chapter Leviticus. Adakah anda memiliki dara lagi yang dekat luar sana? Ada lagi ke? Kecuali mereka-mereka yang munafik lah. Sebab agama Kristian, kita tak bagi munafik. Ya? Tiga perkara untuk agama yang tak boleh masuk ke dalam syurga. Pertama, bunuh diri, bunuh orang dan munafik. Munafik ni sebenarnya boleh minta ampun. Tetapi, satu dosa yang dikata Tuhan kata, cilaka. Ya? Tuhan ni jarang maki orang, jarang maki orang, jarang herdik ke orang. Tapi perkataan, celakalah orang-orang yang munafik. Hidup kat dunia dia celaka, hidup dekat akhirat pun dia celaka. Jadi orang Kristian, jangan munafik. Jadi, berapa ramai yang masih dara pada malam pertama? Orang mengikut agama, adakah kamu dapat meneruskan perkahwinan kamu? Ataupun kamu telah meninggal, sepatutnya dah meninggal dunia, direjam sampai mati? Jadi bagaimana pihak gereja boleh tidak rejam yang tidak berdara lagi? Malam pertama tak ada dara, tidak direjam. Sebab kita dah ada perjanjian baru. Sebab selepas Jesus Christ dilahirkan ke dunia, disalib, kita tidak tertakluk lagi kepada perjanjian lama. Orang Yahudi pun sekarang ni anak dara, yang malam pertama tak ada dara pun diorang tak rejam. Mak janda-mak janda pun kahwin lagi. Padahalnya, itu dalam kitab Torah. Dalam perjanjian lama. Jadi, kenapa banyak semua benda yang saya sebutkan tadi tu, dekat dunia, pihak gereja boleh kejam mata. Tetapi, kenapa untuk LGBTIQ yang harus dihina, yang harus dihakimi? Ini tidak berlaku adil. You jangan munafik. Baik-baik masuk, nak masuk kita semua confirm masuk syurga, kan? Masuk neraka kerana munafik dekat situ, kan? Benda yang very simple pun. Mengaku dosa. Sebab mungkin agama jiran sebelah tak boleh mengaku dosa. Kalau mengaku dosa, dia orang kena tangkap. Tapi kalau agama kita mengaku kita berdosa dengan Tuhan, kita siapa? Kita sebagai manusia. Kita berhak untuk meminta ampun. Kita berhak untuk melakukan dosa. Kita berhak untuk melakukan pahala. Ya, bukannya untuk dihakimi. Judge not. Jadi kalau kamu menghakimi LGBTIQ, maka LGBTIQ juga menghakimi kamu. Kenapa perlu janda kahwin lagi, janda kahwin lagi? Kenapa perlu kahwin cerai? Kalau setakat you kahwin untuk bercerai, lepas tu gereja boleh kahwinkan lagi, kenapa yang gay people tak boleh kahwin? Ada tak mana-mana dalam kitab Bible ni yang mengatakan bahawa LGBTIQ tak boleh kahwin? You carikan ayat yang mengatakan bahawa lelaki tidak boleh kahwin dengan lelaki. Ayat jelas kat situ, lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki. Kalau ayat lelaki dengan perempuan memang ada kahwin. Tetapi dia kahwin tak boleh bercerai. Kalau dia bercerai, dia tak boleh kahwin lagi. Janda tak boleh kahwin lagi. Tapi berapa ramai yang mak janda kahwin lagi dan berapa ramai yang bercerai? Berapa ramai yang tidak ada dara pada malam pertama? Ini benda yang harus dipikirkan juga. Sebab kamu menghakimi mereka dan mereka berhak untuk menghakimi kamu. Agama Kristian, semua orang boleh baca Bible, semua orang boleh menterjemahkan dan dia tulis dalam pelbagai-bagai bahasa dan you faham. Bukannya seperti agama jiran sebelah kita yang hanya orang yang bertauliah saja, yang ahli warak saja boleh mentafsirkan. Itu pun tafsiran mengikut dia punya pemikiran dia sendiri. Bukannya setiap orang ni berbeza-beza, tafsiran berbeza-beza. Ini stop. Maksudnya kita tengok kepada ayat Timoti. Ayat Timoti yang merujuk kita makan jagung. Jagung. Jagung yang besar ke, yang pendek ke? Wow.
Okey. Seterusnya kita tengok kepada ayat 1 Timoti. Ya, kita baca kat sini. Okey. Dalam ayat Timoti tu merujuk kepada mereka-mereka yang melakukan zina dan maksudnya yang tidak beriman kepada Tuhan. Dan zaman dulu mereka menterjemahkan sebagai homoseksual. Tetapi kita tarik balik yang homoseksual tu kerana dia tidak merujuk kepada homoseksual ataupun kepada LGBTIQ, tetapi merujuk kepada satu perbuatan yang pederasti, ya. Pederasti ataupun slave boy, ya. Apa ni, kanak-kanak yang melacur, prostitute, ya. Zaman dulu ada kanak-kanak, ya, yang melacur budak lelaki, pelacur budak lelaki, dan juga pederasti ni maksudnya di mana orang yang dewasa mengambil orang yang muda untuk melakukan seks. Itu dinamakan pederasti. Dan juga zaman dulu ni, bukan zaman sekarang, Malaysia pun baru 60 berapa tahun merdeka. Sebelum merdeka, mereka ada perhambaan. Perhambaan itu kalau yang kanak-kanak, yang anak kepada orang kulit hitam ke, yang hamba-hamba lah, hamba-hambi, dia orang kecil-kecil, dia orang tak boleh buat kerja. Jadi mereka ada yang mereka yang dijadikan pelacur lelaki, budak-budak kecil yang dicentutkan kat situ sebagai hamba, pemilikan hamba. Maksud kalau hamba ni maksudnya boleh memiliki daripada hujung rambut sampai hujung kaki, yang menjadi property kepada, aset kepada tuan dia. Jadi benda yang ini yang dinyatakan, yang ditegah melalui ayat ni, ya, bukan orang yang berada dalam kerajaan Tuhan jika mereka masih lagi ada perhambaan kanak-kanak, pelacur-pelacur kanak-kanak, dan mereka yang melakukan set lelaki dengan lelaki yang berbentuk pederasti. Ya, pederasti. Sebab tu kita dalam kitab Bible, ayat homoseksual tu ditulis pada 1940. Kita yang mereka menterjemahkan kepada ayat homoseksual. Tapi sebelum tu memang tidak ada. Kalau pederasti, dia akan cakap pederasti. Kalau apa ni, hamba kanak-kanak, dia cakap hamba kanak-kanak. Kalau dia kata pelacur, pelacur. Dia tak disebut macam homoseksual. No, not that thing. Okay. Dan seterusnya berbalik semula kepada kisah yang sama dengan kisah Nabi Lot yang saya kata tadi tu, iaitu kisah seorang lelaki Lewi, seorang master Louis, dan juga gundik dia. Di mana dia ada gundik, lepas tu gundik dia ni tak mau dekat dia punya tuan, dia lari cabut balik. Zaman dulu boleh, cabut lari balik kat rumah mak bapak dia, sebab dia tak mau ikut dengan tuan dia lagi. Dan tuan dia pujuk, dia punya master dia pujuk. Kita bercakap tentang kisah yang seakan-akan sama dengan kisah Nabi Lot, iaitu dalam chapter A Levite and His Concubine. Maksudnya seorang Lewis dengan gundiknya, yang terdapat dalam Alkitab, dalam kitab Bible, chapter Judges 19. Okey? Go. Balik sini. Zaman dulu gundik boleh, gundik hamba boleh. Zaman sekarang tak boleh. Jadi dia pujuk. Jadi ayah dia tu paksalah duduk beberapa hari dekat rumah gundik tu. Ayah dia pun baik, keluarga dia pun baik, dan dia pujuk gundik dia balik semula kat dengan master dia. Master dia datang bawa keldai, bawakan apa-apa yang memujuk gundik dia. And then lalas pun dia balik. Dalam perjalanan dia nak balik semula ke kampung halaman tuan dia, so dia bermalam dekat satu tempat di rumah orang Israel. You boleh baca yang saya tunjukkan kisah orang Lewis dengan Kikuban ni dekat dalam Alkitab ni. You boleh baca. Jadi dia menumpang dekat satu tempat. Dia menumpang dekat satu rumah. Lepas tu sama juga, dia dengan gundik dia duduk tumpang kat rumah sebagai tetamu. Orang Yahudi ni dulu dia memang suka macam bergang-bang. Dia ramai-ramai lelaki dia datang. Dia nak buat gang rap. Bukan LGBTIQ. Gang rap. Dia kata, dia ketuk kat rumah orang tu. Dia, siapa yang dah kat rumah you tu? Orang baru ke? Dia cakap tetamu. Orang yang tuan rumah kata tetamu. Bermalam kat rumah dia. Keluarkanlah. Kita nak berkenalan. Kita nak berkongkek dengan dia. Jadi master tu, yang tuan tu takutlah. Keluarkanlah tetamu awak tu, yang lelaki tu. Kita orang nak berkenalan dengan dia. Kita orang nak berkongkek. Itu dia cakap lah nak melakukan seks kat situ. Lepas tu, kata tuan rumah tu tak boleh. Sebab dia tetamu saya. Tak boleh. Jangan ganggu. Hormatkan tetamu saya. And then
Dia kata tak mau, saya nak nak keluarkan juga master tu, dia nak juga yang lelaki tu. Ya? Jadi tuan rumah tu kata, kalau macam tu kau ambil je gundik ni. Dua orang yang hamba dia tu dia bagi kat situ. Kau ambil hamba ni, kau bersukaria lah dengan hamba ni. Dan dia tolak hamba tu keluar, ya, yang dia punya gundik dia tolak kat rumah, dia tutup pintu. And then dia, orang yang ramai-ramai tu bawa hamba tu, bawa gundik tu dan dirogol, ya, di gangbang beramai-ramai sampai mati. So bila sampai mati, so pagi-pagi tu dia, ketika tuan master dia, tuan dia buka pintu, dia nampak perempuan gundik tu kat depan depan pintu rumah dia tengah duduk dalam keadaan yang dah mati, yang dirogol beramai-ramai, di gangbang beramai-ramai. Jadi tuan dia ni bawa balik semula dia punya gundik dia, dia bawa balik semula gundik dia kat situ. Dan dia dia potong, dia gundik tu dicincang, dikerat 12. So sebab orang Yahudi ada 12 tribe, 12 suku, 12 bang, 12 apa? 12 12 apa ni? 12 cluster, 12 suku. Jadi setiap bahagian tu dihantar kepada orang-orang Yahudi untuk menilai apa perilaku masyarakat Yahudi yang merogol, bergengbang dia punya gundik dia sampai mati. Ya. Jadi dia tidak merujuk kepada kisah LGBTIQ, tetapi cerita yang sama juga adalah merujuk kepada bagaimana kita sebagai manusia kena menghormati tetamu yang datang kat rumah kita. Kita kena melindungi tetamu yang datang kat rumah kita, walaupun terpaksa kena bagi anak kita, untuk anak perempuan kita, untuk entertain mereka-mereka yang datang dekat rumah kita. Tapi tidak boleh dipaksa, tak boleh dirogol, ya, dengan kerelaan hati, ya. Jadi itu yang bermaksud, yang cerita yang seakan-akan sama dengan kisah Nabi Lot. Jadi adakah itu kisah LGBTIQ? Tidak. Mereka bukan LGBTIQ. Mereka bukan seorang gay yang memang dilahirkan gay, atau lesbian yang dilahirkan lesbian, ataupun golongan transgender yang dilahirkan sebagai transgender. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang tak betul, yang yang memang dia jenayah. Dia tak kira siapa je, perempuan pun dia tiba, lelaki pun dia tiba, yang penting dia dapat bergembang, bersukaria, berpesta. Itu yang kita yang tak boleh. Ya, bukan merujuk kepada LGBTIQ. Jadi kalau kategori macam lelaki tidak boleh berkongkit dengan lelaki, lelaki man cannot love with a man. So sekarang ni dekat dunia, kita dah tidak menilaikan bahawa LGBTIQ itu sebagai lelaki ataupun lesbian tu sebagai perempuan. Mereka adalah LGBTIQ. Mereka bukan lelaki. Macam lelaki ni maksudnya dia punya jasad dia lelaki, alat kelamin lelaki, dan juga biological dia lelaki. Tetapi kalau misalnya LGBTIQ, jasad lelaki tetapi biologicalnya perempuan. Ya, mungkin juga dia orang nak tukar, yang ada yang transgender dia nak tukar kepada perempuan punya. Jadi dia bukan lelaki. Mengikut sains, dia bukan lelaki. Tetapi ayat itu merujuk kepada lelaki dan lelaki. Jadi LGBTIQ ataupun lesbian bukan lelaki, bukan perempuan sejati. Jadi kita orang berbeza. The unique. Alright? Semua cerita ada cerita. Jadi kesimpulannya kepada anda dekat luar sana, janganlah kata bahawa LGBTIQ itu adalah kisah kepada kisah Nabi Lot. Ya. Absolutely wrong. You akan buat semua orang akan ketawa, semua Kristian akan ketawa, membuatkan orang Kristian lagi tidak percaya kepada agama Islam. Sebab itu adalah kisah dongeng yang ditulis di dalam kitab mereka, ya. Jadi kita punya terjemahan kita, dia tulis dalam kitab dia. Kan pelik kan? Kalau betul you punya kitab you tu daripada Tuhan, daripada kata daripada Malaikat Jibril, daripada Nabi dia. Jadi kenapa ayat yang kita tafsir, cerita dongeng kita dimasukkan di dalam kitab dia? Jadi adakah itu firman daripada Tuhan? Adakah itu wahyu daripada Tuhan? Sama juga seperti kisah surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah itu adalah satu ayat yang yang ditulis, yang direka, yang dicipta, lagu yang dicipta dalam gereja, gereja-gereja Kristian. Tetapi ayat itu, perkataan itu diambil dan dijadikan surah mereka lah, surah Al-Fatihah. Benda tu pernah saya dengar dalam debate dengan orang Islam kat situ. Umpama kalau kita, saya pandai mencipta lagu dekat dalam gereja, saya cipta lagu
Hendaklah, hendak, hendak, ku rasa. For example like that. Tiba-tiba, perkataan yang sama, ayat yang sama ditulis dalam dia punya kitab dia. Maksudnya, jadi dia macam, tapi dia tak boleh nyanyi, hendaklah, hendaklah kan. Hendaklah, hendaklah. So, tidak ada kan. Ini bukan menghina, bukan menghina. Maksudnya, agama dia macam tu. Kita sebagai orang Kristian, kita cukup bukti benda tu dan kita mengkaji benda tu. Dan apa ni, kita dapat maklumat cerita tu. Bahawa surah tu ditulis dalam kitab dia. Sedangkan adalah satu yang direka oleh orang biasa seperti kita. Yang menterjemahkan ayat itu, menterjemahkan cerita tu, yang menciptakan ayat tu. Sedangkan dia kata ayat itu adalah ayat daripada Tuhan, daripada malaikat yang membawa firman Tuhan itu. Tak boleh disuci ya. Tetapi rupanya daripada ciptaan manusia sendiri. Termasuklah kisah Nabi Lot, kisah Sodom and Gomorrah, di mana kita mentafsirkan cerita dia, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, berabad lama dia. Tetapi kenapa cerita yang dia dapat daripada tafsiran kita masuk dalam kisah dongeng yang kita, maksud dongeng lah ya, ada dalam kitab dia. Macam tu, okay. So kesimpulannya sekarang ni, kita makan terus sotom ni. Jadi kesimpulannya sekarang ni, apa kesudahan kisah kepada kisah Nabi Lot ataupun Sodom and Gomorrah? Jadi bila mereka, sebab tu saya kata kisah Nabi Lot ni adalah satu kisah nabi yang tak bagus, nabi yang tak perlu you ikut . Cerita dia dia adalah sebagai satu pedoman kepada manusia, bukan untuk diikut. Jadi dia adalah rasul yang dianugerahkan untuk Tuhan untuk buat cerita, jalan cerita dia tu bukan rasul yang bagus . Jadi setelah negara Lot itu, Sodom and Gomorrah itu dihancurkan, dileburkan, dah tak ada siapa-siapa lagi dah. Yang ada cuma Nabi Lot dan dua orang anak perempuan dia. Jadi bila Nabi Lot dengan dua orang anak perempuan dia, jadi anak perempuan dia ni kan tadi saya kata tak pernah berkongkat, tak pernah bersetubuh. Perempuan tu anak dara suntik, tak pernah berkongkat. Jadi apa yang berlaku? Dua orang anak perempuan dia ni ambil arak, ya. Ambil arak, lepas tu dia bagi kat Lot, minum arak tu. Dan pada malam yang berikutnya, anak perempuan dia ni berkongkek dengan bapa kandung dia sendiri. Berkongkek dengan Nabi Lot, anak perempuan dia yang pertama. Dan malam yang berikutnya, anak perempuan dia yang kedua bagi arak dan kongkek dengan Nabi Lot sampai melahirkan anak haram, ya, berpoligami. Nabi Lot ni berpoligami juga. Tapi berpoligami dalam agama Kristian tu bukanlah satu perbuatan yang baik. Mereka-mereka yang melakukan poligami ni biasanya akan berakhir dengan kehidupan yang sengsara, yang sedih. Yuk, rasul yang berpoligami termasuk Nabi Lot, ya. Nabi Lot berpoligami dengan anak kandungnya sendiri, ya. Jadi bila Nabi Lot ni berpoligami dengan anak kandung dia sendiri, dia kongkek anak kandung dia sendiri sampai mengandung, maka lahirlah anak yang dinamakan, keturunan yang dinamakan sebagai Moab dan juga Amom. Dan keturunan Amom dan Moab ni dalam kitab Bible kata lagi dahsyat daripada kaum Nabi Lot. Sampai sekarang lah yang ada kaum Moab dengan kaum Amom. Ya? Sekarang ni, kisah Lot ni bukan kisah yang harus dicontohi. Dan dia bukan kisah LGBTIQ, bukan kisah homoseksual. Tapi satu kisah yang the reality berlaku. Tuhan tidak mengubah cerita, tetapi mungkin agama jelas sebelah tak ada kisah dia kongkek dengan anak kandung dia sendiri. Jadi Tuhan juga tidak menghalang bagaimana seorang bapa boleh berkongkek dengan anak kandung dia sendiri. Tetapi zaman sekarang ni, ibu bapa kandung tak boleh melakukan seks dengan anak kandung dia sendiri. Itu satu benda yang ditegah sebagai jenayah. Tapi mungkin suatu masa nanti, kita tak tahu, mungkin zaman semakin berubah dan manusia mungkin nak berkongkek dengan bapa sendiri kan, tak kenal bapa dia siapa kan. Jadi mungkin juga dia orang akan kata Tuhan tidak ada marah, Tuhan tidak ada melaknat, Tuhan tak memurka kepada bapa kandung berkongkek dengan anak-anak sendiri. Jadi kalau misalnya
you jadi seorang bapa nak offerkan anak kandung dekat orang luar, kahwinilah anak saya, kahwinilah anak saya. Kalau rasa tak ada lelaki yang nak kahwin, semua nak dibunuh kat situ, you boleh je kongkek dengan anak kandung you sendiri. Tuhan tak marah je. Tapi untuk sesaat ini, maksudnya tak boleh. Kat dunia, semua kalau orang Kristen kata okey, okey. Kalau orang Kristen kata tak okey, tak okey. Maksudnya kalau Amerika kata boleh kongkek bapa dengan anak, ibu dengan anak kandung, maka boleh. Kalau tak boleh, tak boleh. Sekarang ni, buat masa sekarang, tak boleh. Kena. Sebab Bible ni, memang kita manusia dah memuji Bible ni sejak berkurung lamanya, 2023 tahun. Tapi masih tepat, masih lagi relevan dengan ayat-ayat Tuhan. Tidak ada satu pun yang salah. Jadi, cuma interpretation manusia, terjemahan manusia tu berbeza daripada setiap zaman kepada setiap zaman. Yang tidak boleh sama. Sebab dekat dunia ni jalan cerita, kita tak tahu apa yang akan berlaku untuk masa akan datang. Jadi, tetapi kitab Tuhan, firman Tuhan tidak pernah berubah. Perkataan Tuhan. Tetapi interpretation, terjemahan manusia, pentafsiran manusia, itu yang berbeza. Itu yang berubah daripada zaman ke zaman, zaman ke zaman. Jadi, saya rasa saya dah terangkan kisah pasal kaum Lot ni. Jadi, janganlah menghakimi untuk mereka-mereka yang LGBTIQ sebagai kaum Nabi Lot. Sebab salah, totally salah. Tuhan tidak melarang untuk homoseksual. Perbuatan dosa adalah dosa. Tetapi dosa tu boleh dibersihkan, boleh disucikan. Tetapi bagi mereka yang munafik, ya tu munafik. Dia jadi janda 10 kali, munafik tu nak menghukum lagi LGBTIQ. Kahwin cerai, dia pun nak menghukum. Padahalnya dia pun sepatutnya kena rejam sampai mati. Dan kebiasaan anak dara yang belum kahwin dia berzina dulu, lepas tu buat anak haram lagi kan. Lepas tu kahwin, apa tu malam pertama tak ada dara, apa tu sibuk nak menghukum LGBT, aku benci. Sebenarnya mengikut agama Kristian dalam chapter Roman, sebelum kamu nak menghakimi orang, Tuhan ada cakap dalam chapter Roman, Roman 2, kamu nak menghakimi orang tetapi kamu juga berbuat dosa. Kenapa kamu tidak menghakimi diri kamu sendiri sebelum kamu menghakimi orang? Kalau kamu nak merejam orang, nak tangkap orang, kenapa dosa yang kamu lakukan kamu takut untuk kamu menghakimi sendiri? Kalau kamu nak ubah orang, kenapa tak kamu ubah diri kamu sendiri? Ya, jadi kalau kamu nak menghakimi orang, nak tangkap orang tu, kenapa tidak menangkap diri kamu sendiri sedangkan kamu juga seorang pezina? Ya, kamu juga kahwin cerai, janda kahwin dengan mak janda. Adakah kahwin mak janda tu dibenarkan? Tidak. Dalam agama kitab Tuhan tak, mak janda keduda tak boleh. Tapi tak tahulah agama yang lain, agama jiran sebelah boleh kahwin mak janda kan, sebab dia punya rasul dia memang semuanya mak janda pun pedofil tu, pedofil. Seorang pedofil. Budak kecil umur 9 tahun yang dikahwini sampai mandul, ya, tak boleh beranak. Itu saya tak tahulah, sebab itu agama dia, bukan agama kita. Saya bercakap untuk agama Kristian. Jadi bagi mereka yang kat luar sana, yang mungkin orang Kristian di Sabah Sarawak, yang mungkin mereka masih lagi duduk yang dekat dulu, suka dengan terjemahan-terjemahan yang dulu, suka dengan penafsiran-penafsiran yang dulu, terserah. Ya, tetapi untuk agama Kristian sekarang ni, kita dah banyak yang kita dah up to date, banyak yang kita dah tukar balik. Kita corner balik semula. Bukan kita pandai-pandai mengubah, kita tak boleh ubah. Tetapi ayat itu tidak merujuk kepada apa yang awak sebut. Macam dia adalah homoseksual ataupun LGBTIQ. Tidak ada. Kita yang dulu atuk nenek moyang kita yang mentafsirkannya begitu, maka kita kena ubah balik, sebab memang tidak terbukti ayat itu menunjukkan kisah LGBTIQ ataupun kisah homoseksual. Jadi, Tuhan Yesus memberkati saya dan Tuhan Yesus juga memberkati anda. Shalom. Dan salam sayang daripada saya, Alexis Wan Yisa, untuk anda semua. Semoga video ini bermanfaat kepada anda. Semoga video ini adalah memberikan kabar gembira kepada seluruh manusia, seluruh umat manusia. Dan berkasih-kasih sayanglah kita sesama manusia supaya kita hidup aman, damai, tenteram dan mencari keredaan Tuhan. Okay? Sampai berjumpa lagi. Bye! Nak makan you all. Sotong.
Oh ya, yeah. I lupa. Kalau I ada masa nanti, saya akan buat satu video bercakap pasal transgender ataupun golongan pondang-pondang transgender mengikut agama Kristian. Mengikut kitab Taurat, Zabur, Injil, Bible, okay? Sebab kenapa saya nak cakap pasal transgender? Sebab transgender ni dia lain cerita dia. Dia bukan, dia cerita dia berbeza. Tapi dekat Malaysia ni, yang paling ramai sekali adalah golongan transgender dan juga courier. Courier tu maksudnya dia nampak lembut. Bila kita tanya, ya, you GM, kau kan? Ada isteri. Dia masih normal tapi dia lembut-lembut pakai makeup ke gencu dia. Begitu juga dengan golongan transgender. Di Malaysia banyak golongan transgender dan courier. I don't know lah why. Okay? Bye. Kalau I ada masa, I buat video tu. Okay?